Jawabannya apa? Ya, my mother has cancer. Ya kan, soalnya itu ada apa? Ada emergency illness itu kan, her illness itu kan. Ya, jadi jawabannya E ya, my mother has cancer. Terus 57, according to the parents of the victim, the kid. Ya, jawabannya adalah D. Sadistic kidnappers, jadi kesadisan para penculik. Nah, itu kan sampai membunuh itu, killing ya. Killing children. Lalu 58, torrential rain since August. Ya, jawabannya A itu. Bacanya itu floods ya, floods. Floods. Displace more than 7,000. Displace itu artinya melenyapkan ya. Melenyapkan. Melenyapkan tempat. 55 tadi jawabannya adalah yang 55 maksudnya, yang bigger tadi. Mosokan tadi ternyata kelas yang awal-awal tadi nggak saya rekami. Oh, tadi kan sudah ada, saya kasih PPT, PPT-nya kan. Yang penting kita kan laporan ke bagian akademik. Iya. Eh, kemarin itu loh Mbak Eka disanjung-sanjung sama teman-teman tutor. Iya, soalnya Mbak Eka itu apa? Maksudnya rajin gitu loh. Soalnya kelas yang lain itu angkatan, iya saya tadi ada yang datang. Mbak Muki datang tapi cuma sampai jam berapa terus dia pergi. Enggak, saya enggak ngajar angkatan 5. Angkatan 5 banyak. Cuman saya tuh malah saya takutnya saya nggak bisa hadir kok. Saya kalau misalnya tanggal berapa ya? Enggak. Iya, heeh. Nggak apa-apa, kalau Anda punya waktu mau ketemuan boleh. Saya kalau pas kosong, Anda kosong mau mampir ke tempat saya malah boleh juga di ya paling ke gereja kan. Ya boleh, boleh, boleh. Di tempat saya. Oh ya. Jadi di tempat saya itu ada tempat belajar juga. Enak sih tempatnya. Kalau mau main ke sini, mau belajar di sini ya boleh. Ada di Cungli, di Cungli. Jadi nanti naik dari Cungli Station naik bis nomor 155.
155 itu persis berhenti di kampus saya. Itu ada resepsionis, ada ya di situ boleh belajar di situ. Ya nggak apa-apa. Jadi nggak harus TTM gitu kan. Anda mau janjian di luar TTM pun boleh. Nanti kan bisa diatur. Boleh. Siapa Mas Jono boleh. Yang siapa boleh main ke tempat saya. Pokoknya janjian dulu kan. Kalau pas waktunya cocok kan bisa. Bulan depan itu saya juga kemungkinan akan ngajar. Besok besok Sabtu pun saya nggak balik lagi ke Hong Kong. Aduh. Iya kok itu kemarin itu ngajar. Nah, jadi kemarin itu kan saya dari Hong Kong itu baliknya pas Neparta itu loh. Neparta. Itu waduh gila. Kalau kita di atas pesawat itu rasanya itu udah pasrah deh. Ya. Ya soalnya kan waktu itu nggak tahu beli tiketnya kan jauh-jauh hari sebelum Neparta itu kan. Nah, terus kan gini kalau penerbangan gitu kan kalau mereka anggap terbang kan ya aman kan ya ya aman nggak bisa kita ganti itu kan. Jadi kemarin itu sampai ya habis mendarat itu tepuk tangan semua loh. Iya soalnya itu sudah rasanya aduh nyampe nggak ini nyampe nggak ini. Tapi hebat sih pilotnya ya. Tapi sempat goyang-goyang gitu. Iya Taoyuan semua. Jadi itu sempat beberapa kali goncangan. Terus kayak mau jatuh-jatuh gitu. Kali-kali itu sampai yang aduh sampai ah rasanya wis mati yo mati lah mati hari ini yo sesok yo mati gitu kan. Ya wis itu aja ya sampai sini aja. Berarti mungkin ini kelas terakhir ini. Gitu. Nanti naik kelas 2 kan? Ntar, semester depan sudah naik kelas 2. Cepet loh nanti. Nggak tahu itu. Tanya aja ke pengurus. Ya, tanyain. Oh, itu sudah setor nilai kok. Yang semester 1 sudah kan tapi? Oh, belum. Ya, minta aja ke itu, minta aja ke pengurusnya tuh. Tapi kalau setor nilai sudah. Bagus kok. Ah, tenang aja kalau kalau Anda kalau Anda apa kerjakan tugas pasti saya kasih nilai kok. Oke, kita akhiri ya. Oke, selamat malam.